Selamat datang ke Tanjung Hill Jenda Bay.
yang tak pakai ada extra. So kita ikat kita tali pancing. Kita letak roti. Ambillah abang syok-syok. Kita dapat ikan talapia. Ha, ni malam-malam aktiviti kita boleh buat dekat sini. Kita boleh memancing. Tapi hujan lah. Tu hujan kenyai lah. Okay. Besar kot ikan ni. Ha, jom kita main lagi. Kita memancing lagi. Lawa nak mancing. Jom. Yes. Kita bagi umpan roti. Roti gardenia. Dia konsep dia dekat sini ikan talapia kita boleh ambil. Okey, turn Farel pula. Thank you.
Best tak? Macam ikan ni. Okay, aku sekarang dekat Tanjung Hill punya campsite dekat Jendol Buik. So, kita tengok sungai dekat sini. Okay, ni aku berada di betul-betul pintu masuk Tanjung Hill. Jadi, tapak yang aku ambil adalah sama dekat pond ni lah. So, memang betul-betul dekat menghadap sungai dan juga tasik tu. Okay, jadi kita jalan tengok. So, ni pintu masuk dia. So aku parking dekat sini sebab aku tak bawa wagon apa semua. Memang paling dekat lah dengan tapak. So boleh lah 4-5 biji oita boleh letak sini. So guna laluan ni untuk parking sini. So tapak dia 10x10
Ah, satu tapak. Jadi kalau kemah besar memang kena ambil macam ni, kena ambil dua tapak. Ah, ni kira dua tapak ah. Ah, ni adalah dia punya pond lah. Kalau nak memancing, memang boleh memancing dekat sini. Okay, ni punya jiran Stanley. Jiran dari Sabah. Okay, ah. Okay, aku ambil tapak dekat sini. Tapi dah kemahir dah. Abang ni masuk dia empang. Satu malam kat abang. Oh, besar. Ini instant. Oh, betul eh. Hai. Hai. Okay, dia orang pun baru masuk. Tengah set up. So, kalau sini panggil pond area. Dia view sungai. Ha, sungai punya view. Memang boleh, memang betul-betul depan sungai. Ha, so ada aktiviti macam-macam boleh buat. Cuma kawasan dia ni agak padat juga lah. So biasanya mungkin kena ambil dua tapak. Ha, macam aku ambil satu tapak sebab aku punya kemah kecil. Dan aku set up semua memang ngam-ngam untuk satu tapak. Jadi aktiviti yang kita boleh buat boleh mandi sungai. Apa ni, kita boleh lah memancing kat sini. Aku bukanlah kaki pancing apa, tapi dah semalam tak ada aktiviti apa. Kebetulan aku ada satu extra pole tau. Aku bawa pole tu untuk pasang aku punya tipi. Aku nak set up dia tak pakai pole tengah. Kebetulan aku tertinggal pula adapter dia. Jadi terpaksa lah pakai pole yang tengah tu. Jadi pole yang aku bawa tu tak pakai. Lepas tu duk pikir-pikir tak ada guna tu. Aku pikir apa kata mancing kan. Aku beli tali tangsi dengan mata kail dekat kedai ada depan-depan ni. Kat luar ni. RM2-3. Aku ikat-ikat-ikat. Bagi umpan roti. Aku pun mancing lah kat sini. Nak jadikan cerita. Ikan tu tarik, pole tu kat situ. Aku pun tak tahu macam mana aku nak tarik balik pole tu. So, sampai-sampai tengok video ni, kalau ada pole ni yang nak ambil, aku sedekahkan lah. Aku pun tak tahulah macam mana nak ambil. Kolam ni, dia lebih kurang dalam 4 kaki. So, kalau ada bawa anak-anak kecil, memang kena hati-hatilah. Sebab dia tak ada, dia terus 4 kaki ke dalam dia. Jadi, kena hati-hatilah kalau ada bawa anak kecil kan. View dia memang sangat cantik. Okay, so nak kalau nak pada ambil tapak ni, so laluan nak ke toilet sama ada ikut jalan sana ataupun ikut laluan sini lah. Ha, laluan tepi sungai ni. Okay. Ha, kena lalu ikut seli-seli ni. Okay, atas tu tak ada apa. Campus hanya dekat sini dan juga dekat bahagian bawah. Tempat ni memang boleh kata terbaik juga. So dekat belah bawah sana ada lagi dua toilet. Ha, itu pond area. So toilet paling dekat hanyalah dekat sini. Kena jalan lah. So kemah paling ujung yang tu bukan toilet. Coming soon ke apa tak pasti, tapi bukan toilet. So kalau sepanjang ni semua toilet dekat sini. Ha, jom kita tengok toilet dia. Dia ada 4 toilet dekat sini. Toilet dia bersih. Ada toilet bowl, dia sekali dengan shower. Toilet bowl dan juga shower complete lah. Okay. Ajak dia pun kuat. Sejuk. Sama. Ni semua sama eh. Okay. So dekat kawasan toilet ni juga dia ada sediakan tempat mencuci lah. Ada sinki untuk kita mencuci. Ada 3 dekat sini. Okay. Lepas tu belah bawah sana adalah tapak yang riverside. So ini kawasan chalet lah. Ini kawasan chalet. So nak turun ke riverside ada pintu dekat situ ataupun dekat sini. Jom kita masuk. Masuk ke sini. Parking sini. Boleh drop barang dekat sini. Dan turun ke riverside punya tapak. Ni tapak riverside ni dia. Ni satu tapak. Okay. So dia memang tepi depan sungai. Dan juga dekat sini. Dia agak luas juga lah sini berbanding dengan pond punya area. Okay, cuma dia ada side yang ada rumput-rumput dah tebal, ada yang masih dia tanam apa semua rumput. So tepi sungai lah, memang betul-betul semua tepi sungai. So agak luas jugalah tapak kawasan sini berbanding dengan dekat pond area. Okay. So sungai yang sama. Pagi-pagi memang boleh kata berkabus lah. Okay, tadi aku tunjuk pintu yang belah sana. Sini pun salah satu. Boleh guna pagar ni juga lah masuk. So memang dia ada kawasan macam ni lah. Agak luas lah. Boleh pecah lah sekeliling ni. Memang agak luas. Sebab tu sungai dia. Macam aku tunjuk tadi. Sungai dia.
sini pun boleh. Banyak ah, luas agak tapak dia agak luas sini. Toilet ada lagi dua dekat situ eh. Ha, ada dua toilet dekat situ. Dan yang toilet yang aku pergi tu betul-betul belakang tu je yang tadi. Kalau memancing dekat sini sebenarnya dia kena charge, dia kena maknanya dia buat sewa rod RM50. Sewa rod lah. Tapi macam aku tak tahu, ikut umpah aku tahu, ikut apa yang ada je. Pancing-pancing-pancing, lepas tu baru dia bagi tahu lah pagi tadi. Jadi aku bayar ada RM50 lah sebab ambil ikan apa kan. So dia tak bagi konsep catch and release. So bila dah tangkap tu, ambil je ikan tu, buat balik je ikan tu. So tak boleh release lah sebab dia akan nanti 2-3 hari kalau kita release, dia akan timbul pula. Dia akan mati ikan tu nanti dekat sini. Untuk satu tapak dekat sini, 10 kaki kali 10 kaki. Dia 100. Jadi kebiasaannya kalau dengan fly sheet lah apa, kalau kamera besar tu memang kena ambil 2 tapak. So 200 lah satu malam. Tapi view dia memang kena try lah, memang puas hati. Kita jumpa lagi untuk next trip. Bye bye. Bye bye. Hey. Ini Fari suruh tidur. Enak. Bye bye. Bye bye. Flying kiss. Mana pula? Fari dah tidur ke? Mama. So yang paling dapat banyak ikan dia dah tidur dah. Hati. Yang ni? Yang ni dapat banyak ikan. Dapat banyak ikan tak Lana? Sit down, sit down. Okay, bye bye. Bye bye Uncle. Jangan lupa. So check in check out dia adalah pukul 12. 12 tengah hari check in, check out pun pukul 12 juga. So tapak sini boleh kata antaranya yang memang selalu full lah. Tapi yang bestnya kalau duduk kat sini tengok dia punya sungai. So memang kita boleh duduk kat sungai lah betul-betul. Sungai pun dapat, tasik pun dapat. Pagi-pagi memang boleh nampak lah semua ni memang berkabut. Sejuk pun sejuk, nyamuk tak ada pun. Okay, bye-bye.